Halo teman, selamat sore. Kita tampilkan di sore hari ini bersama Yulis channelnya. Kita mau sambal terasi ini, kita goreng ikan nasinya. Sambal terasi kita ikan gongso dulu sama terasinya dan semua. Kita tuangkan dengan minyak panas ini di ulek jadi satu nih. Lagi diulek teman sambal terasinya. Halo teman, bersama Yuli channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe nya. Setelah diulek halus, kita goreng lagi dan kita tanpa minyak, enak sekali ini teman. Halo teman, bersama Yuli channelnya, kita sambal terasi ikan asin ini kita pengen bersama Yuli channelnya. Kita ulek sampai lembut, kita tampilkan bersama sayur asem dan ada daging bumbu merah sama sambal terasinya, cukup lumayan enak. Sambal terasi lagi diulek teman bersama Yuli channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe nya. Kita sambal terasi dan ada sayur asem ini kita tayangkan di sini. Sayur asem teman, jangan lupa like, comment, subscribe nya. Sayur asem sama sayur asemnya kita tampilkan bersama Yuli channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe nya. Kita tuangkan di mangkok untuk disantap di siang atau sore hari. Enak sekali ini, ada sayur asem, ada ikan asin, ada sambal terasi, juga ada daging bumbu merah dan telur rebus bumbu merah. Halo teman, bersama Yuli channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe nya. Masih bersama sayur asem ini, kita tampilkan sayur asemnya, dituangkan di mangkok ini. Setelah ini kita masih ngulek yang lembut dengan sambal terasinya, kita tampilkan dengan rebusan ini daging merah dan ada telur rebus ini sampai airnya turun ini, sampai asat ini. Halo teman, bersama Yuli channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe nya. Kita tampilkan sayur asem bersama daging bumbu merah sama telur rebusnya bumbu merah. Juga kita tampilkan ini daging rebusan bumbu merah sama telur rebusnya biar asat ini. Kita goreng-goreng ikan asin ini, kita goreng ikan asinnya. Sudah lumayan enak dulu menamping sambal terasinya, telur asin, ikan asinnya ini enak sekali di goreng. Bersama Yuli channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe nya. Kita tampilkan goreng-goreng ikan asin dan juga ada daging bumbu merah. Ini daging bumbu merah sudah kita tampilkan di sini di mangkok untuk disantap di siang atau sore hari. Daging bumbu merah sama telur rebus enak sekali ini dituangkan di piring dan nasinya. Lalu teman, kita tampilkan nasi bumbu merah ini, ada daging bumbu merah dan telurnya, sudah ada ikan asin dan sayur asem, juga ada kerupuk dan ada sambal terasi. Selamat menonton teman, terima kasih, like, comment, subscribe nya. Halo teman, selamat sore. Kita tampilkan di sore hari ini bersama Yuli channelnya. Kita mau sambal terasi ini, kita goreng ikan asinnya. Sambal terasi kita ikan gongso dulu sama terasinya dan semua. Kita tuangkan dengan minyak panas ini di ulek jadi satu nih. Lagi diulek teman sambal terasinya. Halo teman, bersama Yuli channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe nya. Setelah diulek halus, kita goreng lagi dan kita tanpa minyak, enak sekali ini teman. Halo teman, bersama Yuli channelnya, kita sambal terasi ikan asin ini kita pengen bersama Yuli channelnya. Kita ulek sampai lembut, kita tampilkan bersama sayur asem dan ada daging bumbu merah sama sambal terasinya, cukup lumayan enak. Sambal terasi lagi diulek teman
sama Yuli channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe nya juga sambal terasi, dan ada sayur asam ini kita tayangkan di sini, sayur asam teman. Jangan lupa like, comment, subscribe nya sayur asam, sama sayur asamnya kita tampilkan di sana di channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe nya kita tuangkan di mangkok untuk disantap di